Oke, teman-teman semua, setelah saya cari info, ternyata kapalnya sudah sandar ya jam segini ya. Ini jam 1 atau jam 13 waktu Indonesia Barat. Ini masuknya di mana nih? Nah, ntar tadi di mana tadi ya? Ntar. Masuk JU. JU itu apa jam? Hah? Ayo, kawat lagi mah. Mana sih masuknya tadi? Oh, kono kan. Oke. Kapalnya Dharma Kartika 2 berangkat jam 20 atau jam 8 malam dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak ke mana itu? Ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, teman-teman. Iya gini, teko kene diapakan itu? Di scan barcode nya tadi di situ. Oh, barcode nya di ini pak. Masuk. Oke, nah, terus ya pak. Nah, ternyata barcode nya di scan oleh pak petugas. Nah, masih pengalaman kan? Iya, sering mesti. Nah, kita di belakang beliau kah? Aman cu. Hah? Bok ya. Terus. Oke, nih wae lah. Isi ini tuh. Ruang tunggunya. Kene wae. Oke, boleh. Kita ke ruang tunggu dulu. Aja diceklik dulu loh, Mama. Barcode gitu. Nah, kayak gini ya barcode ya. Oke, Bu Petro. Nah, kita ke ruang tunggu. Nah, oleh. Nanti tak oleh gimana? Ayo kita turun dulu. Nah, semua tas-tas barang-barang yang diperlukan jangan ditinggal. Nah, inilah teman-teman, ini namanya ini opo iki yo. Area parkir sebelum masuk ke kapal ini, saya tak tanya-tanya dulu di mana sih ini tempat untuk apa kui nunggu kui atau ruang tunggunya ini di mana. Nah, ini yang antri sudah lumayan banyak ini teman. Tuh lautnya Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Nah, ini. Ayo dole, jangan lupa dibawa HP-HP. Nah, itu Bu Petro masih bungkak-bungkak. Ruang tunggunya di mana sih? Nah, oke. Ah, golek ruang tunggu sih mana nanti kok? Ruang tunggunya ki. Itu kok rentep kok di luar apa di dalam apa enggak ada? Oh iya. Nah, itu. Kita setengah ceklik dulu ya. Oh, kapalnya yang itu kayaknya ya, teman-teman. Apa kapalnya yang itu, apa yang itu? Kapalnya itu. Oh, ini. Tulisannya nih, penumpang keluar melalui gedung GSN Gapura Soloyan Nusantara, kendaraan keluar melalui pintu RTK sisi barat. Oh, si apa itu kayaknya kapalnya teman-teman semua. Oke, saya ceklik dulu ya. Terima kasih perhatiannya, ceklik.